지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi ya bersama saya di channel Ibu Dirga. Seperti biasa, Ibu Dirga akan men-share aktivitasnya sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa, di rumah kayu yang sangat sederhana bersama suami dan anak tercinta. Dan Ibu Dirga kali ini men-share lagi ya aktivitasnya. Dan ini aktivitas Ibu Dirga di pagi hari ya sebelumnya. Dan ini hari ketiga Dirga tidak sekolah dan lagi sakit ya sebelumnya. Dan ini kegiatan Ibu Dirga di pagi hari memberikan obat Dirga ya sebelumnya, karena di catatan dari dokternya itu jam 6 pagi ya sebelumnya, tapi ini udah kelewatan jam 6 lewat gitu ya, karena baru bangun jadi terpaksa di buru-buru gitu minum obatnya. Gak apa-apa lah ya lewat-lewat sedikit jamnya. Yuk intip terus aktivitas Ibu Dirga hari ini ya, apa aja sih yang Ibu Dirga lakukan, jangan di skip ya. Sebelum itu, sambil nonton video Ibu Dirga ini, Ibu Dirga mau nyapa-nyapa kawan semuanya. Hai, apa kabar sobat anu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan buat kawan-kawan yang lagi sakit, Ibu Dirga doakan semoga cepat sembuh ya, agar bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya sebelumnya. Dan buat kawan-kawan yang lagi kerja, hati-hati ya, selalu jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Nah lanjut ya, setelah itu Ibu Dirga langsung ya gercep ke kamar mandi. Nah ini Ibu Dirga mau nyuci baju ya sebenarnya, karena ada 2 hari baru nyuci ya sebenarnya. Maklum lah ya kalau anak sakit, jadi kita itu konsentrasinya bercabang gitu ya. Kalau anak lagi sakit, ada yang sama kah dengan anak ibu? Kalau anak Ibu Dirga kalau sakit itu rewel ya sebenarnya, banyak kali perilakunya gitu ya sebenarnya, harus sabar-sabar. Nah ini lanjut ya, Ibu Dirga masukkan dulu sabun cairnya ya sebenarnya sebelum diputar. Nah sobat anu semuanya, lagi ngapain nih? Ada yang sama kah aktivitasnya dengan Ibu Dirga di pagi hari? Ibu Dirga lagi muter kainnya sebenarnya, setiap hari nyuci, kalau enggak 2 hari sekali. Kalau lagi keadaan tidak memungkinkan, biasanya Ibu Dirga 2 hari baru nyuci ya sebenarnya. Tapi kalau lagi santai, enggak ada yang ini ya, sehari setiap hari gitu nyuci ya sebenarnya. Ini karena keadaan Dirga lagi sakit, jadi Ibu Dirga 2 hari baru nyuci gitu ya sebenarnya. Nah lanjut, Ibu Dirga beberes-beres karena tadi malam belum sempat diberes-beresin ya sebenarnya. Jadi Ibu Dirga beres-beres dulu liter air ruangan sederhana rumah kayu sederhana Ibu Dirga ya. Ikutin terus ya aktivitas Ibu Dirga. Oh ya, Ibu Dirga mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat kawan-kawan yang selalu setia nonton channel Ibu Dirga, yang selalu menunggu ya video terbaru Ibu Dirga, dan menonton channel Ibu Dirga sampai habis. Ibu Dirga ucapkan terima kasih banyak ya, semoga kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salvok ya nih Babang Dirga, banyak kali tingkahnya ya sebenarnya tuh rewel, dia ada-ada aja yang diminta ya karena keadaan badannya yang kurang sehat. Tapi nggak terlalu Ibu Dirga manjakan gitu ya sebenarnya, karena dia juga ingat usianya udah 5 tahunan lebih ya, jadi nggak terlalu Ibu apakan kali karena Ibu Dirga juga lagi sibuk ya sebenarnya. Nah nanti dia diam sendiri karena rewelnya tuh nggak tahu sebab gitu ya sebenarnya. Namanya anak-anak ya. Nah lanjut ya, Ibu Dirga lanjut mau nyapu ruangan dulu karena tadi pagi belum Ibu sapu, jadi Ibu Dirga sapu aja karena Ibu Dirga memang terbiasa ya diawali nyapu-nyapu dulu baru beraktivitas yang lain, karena takutnya tiba-tiba ada tamu gitu ya, kita kan nggak tahu ya kalau tamu kapan datangnya. Jadi kalau pagi-pagi udah disapu, setidaknya tidak terlalu kotor ya kalau ada tamu yang duduk gitu ya sebenarnya. Dan di sini Ibu Dirga sambil nyapu-nyapu, Ibu Dirga mau nyapa-nyapa buat kawan-kawan yang baru ya, baru menonton channel Ibu Dirga ini dan baru menemukan, nggak sengaja mengklik dan baru bergabung. Ibu Dirga ucapkan selamat datang ya di channel sederhana Ibu Dirga ini. Semoga video Ibu Dirga ini bisa memberikan positif, memberikan kebaikan ya
Semoga setelah nonton channel Ibu Dirga ini, yang tadinya mager, yang tadinya males, bisa semangat lagi beraktivitas gitu ya sebenarnya. Harapan Ibu Dirga, semoga saja jangan dilihat aktivitas Ibu Dirga yang itu-itu aja ya semua. Ibu di dunia ini mungkin sama ya aktivitasnya, enggak hampir sama lagi, pasti sama ya. Tapi jangan dilihat aktivitas Ibu Dirga yang itu-itu aja, tapi yang dilihat semangatnya gitu ya. Kalau bisa setelah nonton channel Ibu Dirga ini, teman-teman bisa semangat lagi gitu ya, bergerak, beraktivitas, beberes rumah ya. Karena kalau enggak kita, siapa lagi gitu ya sebenarnya. Kalau enggak kita angsur, kalau enggak kita lakukan, nantinya pekerjaan akan menumpuk gitu ya sebenarnya. Nah ini Ibu Dirga, sebelum beraktivitas enggak lupa ya untuk sarapan susu ini ya, Ibu minum susu dulu sebelum beraktivitas, karena lebih penting ya buat tubuh kita. Dirga nggak mau ya, karena Ibu Dirga tawarin dia nggak mau, jadi Ibu Dirga aja yang minum. Biasanya sih Dirga sukanya teh gitu ya sebenarnya. Nah lanjut, sebelum beraktivitas yang lain, Ibu Dirga melipat kain dulu ya sebenarnya, sembari kainnya diputar di mesin cuci. Ibu Dirga di sini sambil melipat kainnya, jadi pekerjaannya bisa semua terselesaikan gitu ya pada tepat waktunya. Di sini Ibu Dirga mau cerita ya sebenarnya, kemarin Dirga itu udah lumayan sehat ya, ada 2 hari karena Ibu Dirga kasih obat alami. Tapi nggak tahu kenapa ya sebenarnya hari ketiganya itu, malamnya itu dia kambuh lagi gitu ya, matanya membengkak lagi, matanya memerah lagi karena nggak dipakai yang obat alami gitu ya. Jadi Ibu Dirga dan Pak Suami memutuskan memberikan antibiotik dari dalam tubuh gitu ya. Jadi kami memutuskan pergi ke Puskesmas Tapung sini agar untuk meminta obat gitu ya untuk Dirga, karena menurut Ibu kalau obat alami nggak cukup ya, karena antibiotiknya nggak ada gitu ya sebenarnya. Jadi harus meminum antibiotik juga dari dalam tubuh. Dan alhamdulillah hari ini udah agak lumayan ya, insya Allah mudah-mudahan ya hari Senin Dirga bisa masuk sekolah kembali gitu ya sebenarnya. Nah ini lanjut ya, Ibu Dirga masih aktivitas yang sama, melipat kain. Ibu Dirga sebenarnya mikir gitu ya, ada sih memang kayak sirup atau salep mata gitu ya di apotek atau di kedai gitu. Tapi Ibu Dirga jadi parno sendiri ya, karena ada berita-berita yang di luar sana yang banyak obat-obatan yang dilarang untuk anak-anak. Jadi Ibu Dirga takut gitu ya sebenarnya. Ibu Dirga langsung aja gercep aja ke Puskesmas. Kalau Puskesmas kan otomatis udah dokter ya sebenarnya. Pasti dokter tahu, beliau tahu yang mana yang terbaik, yang mana yang boleh untuk anak-anak gitu ya sebenarnya. Jadi rasanya lega aja gitu ya sebenarnya kalau kita langsung berkomunikasi dengan dokternya. Nah, Dirga katanya tuh terkena kuman aja ya, kuman dari flu-nya menyambar ke mata gitu ya sebenarnya, kata dokternya dari tangannya, melalui tangan gitu. Semua kata dokternya dari tangan Dirga, dari jari-jarinya gitu ya, mengakibatkan kumannya sampai ke mata gitu ya sebenarnya. Ya begitulah ya, mudah-mudahan Dirga cepat sehat agar besok Senin bisa kembali sekolah seperti biasa lagi, harapan Ibu Dirga. Nah lanjut ya, Ibu Dirga masih melipat kain sembari kainnya kita putar. Nah di sini Dirga sibuk ya mondar-mandir iklannya. Mohon maaf sebelumnya ya soplenya, jangan salah fokus sama iklannya. Nah ikutin terus ya aktivitas Ibu Dirga sampai habis, jangan di skip-skip ya. Ibu Dirga juga mohon dukungannya ya buat kawan-kawan lama, buat kawan-kawan baru, semua kawan Ibu Dirga ya, semuanya di sini kawan Ibu Dirga ya. Ibu Dirga mohon dukungannya nih, jika rasa teman-teman video Ibu Dirga ini ada manfaatnya, ada positifnya yang bisa diambil, Ibu Dirga mohon dukungannya jika kalian berkenan ya. Bantu aku dong, bantu Ibu Dirga untuk mengembangkan channelnya ya, agar bisa terjangkau lebih luas lagi dengan cara di like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Terima kasih, dan jangan lupa tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video Ibu Dirga selanjutnya ya, jikalau Ibu Dirga meng-up video terbaru. Terima kasih ya. Nah lanjut, setelah melipat kain, Ibu Dirga juga nggak lupa ya gercep naruh di susun di lemari agar pekerjaan segera selesai ya sebenarnya. Nah di sini Ibu Dirga masih nebeng lemari anak ya.
jadi satu saja. Nah, ini kain yang akan dilipat yang akan disetrika ya sepenya. Jadi ibu pisahkan gitu. Ada yang sama kah dengan ibu juga? Yang mana yang dilipat? Baju yang biasa-biasa saja, baju sehari-hari. Yang disetrika baju yang penting-penting ya, kayak baju sekolah anak, baju ngaji anak ya, kayak baju sholatnya pak suami. Yang penting-penting aja ya di yang disetrika gitu ya sepenya. Nah, lanjut ibu juga enggak lupa nih, di sini ibu juga beraktivitas di dapur kayu sederhana ibu juga ya. Ibu juga mau masak nasi dulu ya sobat online semuanya. Nanti siapa yang lapar, nasi kan sudah masak ya. Yang terpenting memang nasi ya sepenya, karena dia memakan waktu yang lama juga gitu ya sepenya. Nah, ini ibu juga mau masak dulu. Nah, ada yang sama kah dengan ibu Dirga kalau masak nasi pakai jari ya, ukuran pakai jari gitu, nggak tinggal, nggak pernah tinggal, padahal udah zaman kapan ini ya, tetap aja pakai jari gitu ya, yang diajarkan oleh uminya ibu Dirga ya. Tetap ibu Dirga pakai dari dulu sampai sekarang kalau masak nasi pakai telunjuk jari. Nah, lanjut setelah ibu Dirga masak nasi, nah ini aktivitas ibu Dirga di malam harinya ya sebenarnya. Nah, ini ibu Dirga setelah mandi, setelah ngantarkan anak Dirga ngaji, ibu Dirga gercep ini mau nyetrika kainnya di malam harinya. Karena ibu Dirga memang kalau nyetrika selalu malam hari, karena malam hari dingin ya sebenarnya, nggak panas, nggak gerah gitu. Jadi kebiasaan ibu Dirga kalau nyetrika memang selalu di malam hari ya sebenarnya. Di malam hari itu nggak gerah gitu ya sebenarnya, dingin. Jadi ibu Dirga tuh seneng aja kalau nyetrika tuh di malam hari, karena ya siang dan pagi tuh nggak sempat juga kadang ya sebenarnya. Jadi di malam hari baru ibu Dirga sempat untuk menyetrika kain. Nah, sampai juga nih alhamdulillah di penghujung video ibu Dirga. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang selalu setia ya, udah nonton dan nemanin aktivitas ibu Dirga sampai selesai. Ibu Dirga ucapkan terima kasih banyak ya, mohon dukungannya ya buat sobat ibu semuanya dengan cara di like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Dan jangan lupa ya tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video ibu Dirga selanjutnya. Nah, di sini ibu Dirga mau undur diri dulu ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dan perbuatan di dalam video ibu Dirga ini ya, karena ibu Dirga hanya malah manusia biasa, tempatnya kesalahan. Oke, terima kasih ya. Jumpa lagi di next video ibu Dirga selanjutnya ya. See you, bye-bye. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 알아요 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자 그래도 네 실력은 정말 끝내